Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, muji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rahmat dan hidayahnya, kami Sumanto Dwi Retno, Kepala Desa Kebon Agung, memberikan informasi untuk profil desa, yaitu Desa Kebon Agung terdiri dari 216 hektar, terbagi menjadi 5 dusun, 33 RT, 6 RW. Untuk misi dan misi Desa Kebon Agung, yaitu visi terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang diberasaskan gotong royong. Misi meningkatkan kerukunan kehidupan masyarakat, menguatkan menyelenggarakan pemerintah desa. 3. Meningkatkan derajat kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Meningkatkan infrastruktur desa. Untuk potensi desa Kebon Agung yang ada di desa meliputi olahan rumah tangga, diantaranya pembuatan mebel, konveksi pakaian, dan memanfaatkan sumber daya pertanian yang menghasilkan bahan pangan pokok maupun sayur-sayuran. Tentang kotaku, program kotaku merupakan program nasional terhadap pengurangan lingkungan kumuh secara kawasan. Alhamdulillah, program ini di desa kami berjalan dengan baik dan kami berharap ditingkatkan lagi. Terbukti perencanaan yang sudah disusun oleh masyarakat sangat membantu pemerintahan desa kami. Harapan ke depan selaku Kepala Desa Kebon Agung, yaitu dana BDI bisa segera turun dan kegiatan yang sudah direncanakan oleh masyarakat bisa terfasilitasi. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdina siratal mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ribut Purnomo, Koordinator LKM Pancamanunggal Desa Kebon Agung, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. LKM adalah lembaga keswadayaan masyarakat. LKM Pancamanunggal Desa Kebon Agung, Kecamatan Porong ini ditetapkan pada tahun 2009. Dan LKM ini mungkin lahir atau muncul
dari program PNPM yang dulu namanya PNPMP atau PNPM Perkotaan, kemudian menjadi P2KP, kemudian menjadi Kotaku yang sekarang ini. LKM Panjanunggal masih berjalan atau eksis sampai saat ini. Peran serta LKM dalam pembangunan desa, LKM Pancamanunggal Desa Kebonagung membantu merencanakan pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat yang berkolaborasi dengan pemerintah desa agar apa yang direncanakan masyarakat atau diinginkan masyarakat bisa terlaksana dengan baik. Harapan LKM untuk program Kotaku ke depan, harapan saya pertama, agar program ini terus berlanjut, sehingga apa yang sudah direncanakan masyarakat bisa terlaksana. Kedua, supaya dari pemerintah pusat atau pemangku kebijakan memberikan dana BDI kepada desa kami. Demikian, terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.